Kita akan jadikan pusat agrowisata di samping tempat untuk pembelajaran warga kalau ingin menanam yang benar gitu. Ini luasannya 7 hektar. Tadi ketelanya gede-gede sekali. Ya, panen hari ini kita panen tela rambat, tapi aku enggak pernah lihat ada ketela gede segede itu ya. Dan itu ketela raksasa ya. Jadi tela rambat madu, enak kali ya. Tadi aku udah janji mau ngasihkan ke orang, jadi aku enggak tahu kemanan enggak nanti. Misalkan daya beli kita turun, ada yang turun, ada yang memang dia mampu, dia beli berapapun mampu, tapi ada yang tidak mampu. Nah, itu nanti bisa diberikan hasil panen ini kepada warga sehingga tidak kekurangan makanan gitu.